Halo, sahabat Yogya Explorer Channel. Kembali kita menyaksikan pagelaran wayang orang Sriwedari dengan cerita Gatot Kaca Kromo. Cerita diawali dengan pertemuan keluarga Arjuna di Kesatrian Madukara. Dalam pertemuan itu dibahas rencana pernikahan putri Arjuna bernama Dewi Pergiwa yang akan dinikahkan dengan Raden Gatot Kaca. Di saat yang sama kedatangan tamu dari Kerajaan Mandura, Prabu Baladewa. Maksud kedatangannya ingin melamar Dewi Pergiwa untuk dinikahkan dengan putra Raja Duryudana dari Kerajaan Hastina yang bernama Lesmana Mandrakumara. Selain itu, keluarga Arjuna juga kedatangan tamu bernama Raden Dirgoyetno, utusan dari Raja Durbokumoro untuk melamar Dewi Pergiwa. Akhirnya Arjuna membuat sayembara, yaitu barang siapa yang dapat menghadirkan kembang Dewa Retna, dialah yang akan menjadi istri Pergiwa. Sesuai permintaan Dewi Pergiwa, kedua tamu itu pun menyanggupi. Arjuna mengutus Dewi Srikandi, istrinya dan putranya Raden Abimanyu, untuk menyampaikan kabar sayembara itu kepada sang kakak Raden Werkudara, yang juga ayah dari Raden Gatot Kaca. Abimanyu datang kantung
Pepati rojo nengi, tapi ada pati Suroto nilah, tapi ada pati Sucipto. Saya tahu sendiri, kalau kita tidak mengambil pendapi ini sangat anak dinya itu garam. Ini mbak diri roh. Hamban ke karamian, nabdiya Dawid pun ini putra-putri Dewi Pragiwo. Untuk lawan rojo muda yang pengguntani, Haryo Prabu Gatut Koco. Kadadak Malikosmono nyarni rawi yang merokok yang tanduo Prabu Bolotiwo ya Prabu Boloromo. Kayu sangat risang Osmono lah poro soto kuroko munggak kalung baik yang setinggil jadi ngacaran risang tamat di Koyaman Kono halon mencilin panang di kori sangar jurin toka pamar risang. Ketika kaitu, waktun dan waktun tak tersenangi. Oh, iya.
Trinadi. Terus aku kurang kali suka melapar. Yeah.
menangi bagian berjiwa purbu meniku wonten ing astu pramilo jengkoko rabi dimen boten dadosaken hak-hak kulo abdi ngandhani diri patem opo patem bayane menapa kepanen amboyong itu utro-utro pun pergi kalau pun sakit mudanan wujudnya pun sekar dimur yang kenapan mengenai kajibangan retno maka teringin takut diri sayang burung ujung kokoran ya aku tuh ngelokok sakit selesainya itu bakal mutanenya kan jadi penjaluk pergiwo kan bilangan kita berjiwo maka terjeng pokokram yai bikulit gini barang jauh jeneng silowos keburumu saiki suntan opo jeneng silosaku mupak diopokan kakdi kepinginannya anakku si pergi kulo saka cuwabdi kakak jalan yang toko yang nangkong yaitu dikoyit sopo kakin dalam untuk sekar dimonit yuiku kaki suatu Kesatrian Madukara berlanjut perselisihan antara Raden Dirgoyitno dan Prabu Baladewa yang sama-sama ingin melamar Dewi Perjiwa. Semana lagi kita ingin namakan Prabu. Yang kau ingat pun
Adegan kemunculan para punakawan atau empat orang abdi Pandawa yang sedang bersenda ugurau, bernyanyi menari juga melontarkan petuah, pitutur atau wejangan yang diselingi humor segar oleh para punakawan yang terdiri dari Ki Luro Semar, Gareng, Petruk dan Bagong. Bapak orang yang
Ayo, buru apa ini? Warna,
Mulai, Pak.
Perjalanan menuju pertapan Jodipati, Dewi Sri Kandi dan Raden Abimanyu bertemu dengan raseksi bernama Kenaka Wulan, yang merupakan putri dari raseksi bernama Sarpakenaka. Kenaka Wulan bermaksud membalas kematian ibunya oleh Raden Lesmana, yang saat ini sukmanya reinkarnasi ke raga Raden Arjuna, suami Dewi Sri Kandi. Hal itu dihalang-halangi oleh Dewi Sri Kandi. Maka terjadilah peperangan antara keduanya. Kang kampung kang yo kang
Kerajaan Pringgandani kediaman Raden Gatotkaca sedang diadakan pertemuan keluarga membahas rencana pernikahan Raden Gatotkaca dengan Dewi Perjiwa yang dipimpin oleh kedua orang tua Raden Gatotkaca, yaitu Raden Werkudara bersama Dewi Arimbi. Hadir juga saudara Werkudara Tunggal Bayu, yaitu Hanoman. Saat Raden Werkudara menanyakan keseriusan Raden Gatotkaca dalam menyunting Dewi Perjiwa,
tak berapa lama datanglah Dewi Sri Kandi yang mencari Raden Werkudara untuk menyampaikan syarat untuk bisa menyunting Dewi Pergiwa, yaitu berupa kembang Dewa Retna yang ada di Kahayangan. Seketika Raden Werkudara gundah karena persyaratan itu dirasa sangat berat. Akhirnya marah kepada Raden Gatotkaca. Ia merasa putranya tersebut kurang melakukan tirakat dan prihatin, yang berakibat kendala besar hanya sekedar untuk menikah. Hal itu dapat diredam dan diluruskan Hanoman. Hanoman yang mengetahui sejarah keberadaan kembang Dewa Retna itu segera bersedia membantu keluarga Raden Werkudara. Kau kan aku, suamu kaya sing rumpet, suatu kau rumpet.
Aku kan bang
perjalanan mencari kembang Dewa Retna, Hanuman bertemu dengan Prabu Gurda Kumala yang sudah membawa kembang Dewa Retna yang didapatnya dengan cara durjana dari tangan Batara Daniswara. Hanuman yang menjadi utusan Batara Daniswara berusaha memintanya kembali. Maka terjadilah peperangan, dan kembang Dewa Retna berhasil diberikan kepada Raden Gatotkaca sebagai syarat melamar Dewi Perjiwa. Gatotkaca berhasil memperistri Dewi Perjiwa. Betapa bahagianya dua insan ini memadu kasih. Betapa mesra dan besarnya api cinta mereka. Yeah.
Mariko mesra dan besarnya api cinta mereka, sehingga tidak menyadari kedatangan Prabu Kresna dan Raden Arjuna. Raden Gatotkaca dan Dewi Pergiwa tersipu malu dibuatnya. Thank you.
Kedatangan Prabu Kresna dan Raden Arjuna memberitahu bahwa perkawinan mereka ini masih terkendala, yaitu karena Prabu Baladewa sebagai utusan Raja Hastina tidak berhasil mendapatkan Dewi Perjiwa. Marah dan ngamuk tak terbendung. Prabu Baladewa yang masih saudara tua para Pandawa ini terkenal sakti mandraguna. Raden Gatotkaca tak mungkin dapat menandinginya. Prabu Kresna yang juga adik Prabu Baladewa ini menyarankan agar Raden Gatotkaca dan Dewi Perjiwa menyerahkan jiwa raganya kepada Prabu Baladewa. Untuk mengetahui seberapa besar kecintaannya pada keluarga Pandawa. Benar juga, Prabu Baladewa yang sudah menghunus pusaka sakti Senjata Nenggala terharu dengan Raden Gatotkaca dan Dewi Perjiwa dan berbalik merestui perkawinan keduanya. Jika suka dengan video ini, bantu kami tekan like, subscribe dan tanda lonceng atau share ke medsos agar tetap hadir video baru kesukaanmu. Explorer Channel.